Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Eva Damayanti. Nah, teman-teman ada nggak sih yang masih download video di Instagram pakai aplikasi? Nah, kalau teman-teman masih pakai aplikasi, teman-teman langsung aja tonton video aku kali ini. Di sini aku mau bikin tutorial gimana cara download video di Instagram tanpa aplikasi. Yang pastinya mudah banget, nggak ribet. Jadi teman-teman itu bisa ngikutin cara aku. Nah, langsung aja kita tonton videonya ya. Nah, langsung aja kita ke caranya. Pertama kita buka Instagram kita, lalu kita cari video mana yang mau kita download. Contohnya aku mau download video Ka'bah ini. Nah, kayak gini. Terus kalau udah ketemu videonya atau kita udah pilih videonya, kita klik titik tiga di atas, di pojok kanan atas ini, langsung kita klik salin tautan. Nah, kalau udah kita ke menu utama, terus kita langsung masuk ke Chrome ya. Kita masuk ke Chrome. Langsung kita ketik aja namanya Insta Downloader. Tulisannya kayak gini. Langsung kita cari. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kita pilih yang nomor 2 nih. Pokoknya teman-teman lihat aja atau perhatiin kayak gini. Nih, yang kedua. Kita klik aja atau kita pilih. Kalau udah kayak gini, kita masukin. Kita masukin aja yang tadi udah kita salin. Kita tempel. Kita klik download. Kita tunggu. Nah, kalau udah kayak gini, nah kita masukin lagi di sini. Kita ini hapus dulu. Kita hapus, langsung kita tempel lagi yang tadi. Nah. Kita pilih download lagi. Nah, kayak gini dia udah langsung ke download ya. Nih, ini adalah video yang lagi kita download. Nah, ini udah selesai. Coba kita buka. Nah, ini videonya udah berhasil kita download ya. Nah, kita sekarang coba cek di galeri kita apakah video ini udah ada apa belum. Nah, ada di unduhan. Nah, ini adalah video yang berhasil kita download dari Instagram itu ya. Nah, berarti cara ini udah berhasil nih teman-teman. Nah, jadi kita itu gak perlu ribet-ribet lagi download aplikasi buat ngedownload video-video yang ada di Instagram. Jadi cara ini adalah cara yang mudah, praktis, dan sangat-sangat gampang gitu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman paham juga. Sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.